الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين. وكان سفيان الثوري أدلى إمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول بريو بركاته قالت لي والدتي pernah ibuku berkata kepadaku ya bunayya wahai anakku la tata'allamu ilma tidak ya la tata'allamil ilma janganlah engkau belajar ilmu janganlah engkau ngaji ilmu illa kecuali iza nawaital amala bihi kecuali apabila engkau niat beramal dengan ilmu itu. Jadi ya beliau dipesan supaya ngamalin ilmu Sufyan al-Tsauri oleh ibunya. Setiap ngaji ngamalin. Wa illa jikalau enggak kamu amalin ilmu fahuwa wabalun alaika yaumal kiamati maka ilmu itu menjadi bencana atas engkau hari kiamat nanti. Masya Allah. Ngeri banget ini. Ya Allah. Nah kita amalin. Ingat-ingat. Berusaha kita amalin. Tadi itu ya, yang tadi itu kita amalin tuh. Ya, ulang utangnya berapa ya 100 ribu kita bayarin. Berapa 100 ribu saya bayarin. Ya, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, amalkan ilmu walau sekali. Sekali amalin. Biar kita termasuk ya orang yang ngamalin ilmu walau sekali. Ya, itu Imam Nawawi pesan banget deh dalam Al-Azkarnya. Wa kana Al-Hasan Al-Basri adalah Imam Hasan Basri rahimahullahu taala katsiran sering banyak maksudnya sering ma yu'atibu nafsahu ya sering katsiran makni sering banget ya, pakai maknya sering mencela dirinya sendiri wa yuwabbihu sama mencela juga bikahul dengan perkataannya tatakallamina bikalami salihin alqanitin alabidin wa taf'alina fi'l alfasiqin almunafiqin almura'in wallahi ma hadhihi sifatul mukhlisin insyaallah. Jadi beliau ngomong sendiri katanya tatakallamina engkau bicara nafsu dia ngomong sama nafsunya sendiri. Jadi dia mencela sering yu'atibu nafsahu mencela nafsunya dirinya sendiri. Tatakallamina engkau bicara nafsu diri bikalami sholihin dengan omongan orang-orang soleh. Ngomong ente soleh banget. Omongan orang soleh ente pakai. Qanitin omongan orang yang taat ente pakai. Al-abidina, orang-orang yang ibadah ente pakai. Omongan ente, Masya Allah, ngomong sendiri sama nafsunya. Wa taf'alina, ya, engkau ngomong, engkau berbuat. Fi'lal fasiqin, ya, namun engkau berbuat. Ya, wanya hal. Padahal engkau berbuat perbuatan orang-orang yang fasik. Al-munafiqin, yang munafik. Al-mura'in, orang yang riya. Padahal ente fasik. Padahal ente berbuat fasik, ente berbuat munafik, ente riya. Ente ngomong omongan orang soleh. Masa diomelin dirinya. Wallahi demi Allah. Ma hadhi sifatul mukhlisina. Ini bukan sifat orang-orang yang ikhlas. Masya Allah. Ente bukan ikhlas. Masya Allah. Ini kita jadi pelajaran buat kita, Pak. Iya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan ada perbuatan kita yang kagak ikhlas. Jangan sampai. Ngapain aja. Walaupun kecil. Apa umpama ngambilin air. Ngambilin air. Ngambilin air buat guru. Kan bisa bisa gak ikhlas nih. Dilihat gitu. Tapi ini gak kelihatan sih. Dulu saya masih lagi kuliah S2.
Saya punya guru, beliau ngajarnya kayak orang ngajar ngaji. Emang kiai. Namanya Dr. Mashhuri Naim. Kalau beliau yang ngajar, semuanya nggak ada yang ngomong. Takut. Takut nggak, Pak? Takut ditanya. Takut ditanya. Emang ahli ilmu banget dah. Satu baris aja, pertanyaannya bisa, Masya Allah, bisa puluhan. Saking pinternya itu orang. Jadi kalau kita lagi belajar, diem semua. Nggak ada yang berani ngomong. Diem semua. Diem semua. Ya. Itu alhamdulillah kalau beliau ngajar itu saya yang bawain air. Ya. Jadi bawain teh, ya. Bawain teh manis itu. Beliau senang itu. Alhamdulillah sampai perkuliahan selesai saya bawain air. Ya, niatnya buat tabarukan ya. Sama guru ya. Kalau guru ya. Ya, pintar-pintar nyari hatinya, tapi ikhlas. Tapi ikhlas, bukan di depan doang, cakep. Ya. Buktinya kalau kita di belakang kita cakep, di depan kita cakep, kita omongin beliau. Itu menandakan kita benar-benar cinta kepada beliau. Kalau kita ngomongin kemuliaan beliau di depannya doang, tanda kita nggak ikhlas. Tanda kita cari muka doang. Nah, itu beliau, Masya Allah, luar biasa. Udah meninggal cepet ya, orang Jawa ya, dia orang Jawa, tinggalnya di sini. Jadi kita usahakan supaya perbuatan kita ikhlas sekecil apapun ya, walaupun kita belum bisa ikhlas, kita minta berdoa sama Allah. Kalau umpama dalam perbuatan kita masih, ya Allah, pengen dilihat. Udah rapi ibadah, kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Umpama, Pak. Umpama kita lagi sembahyang, sembahyang duha, tamu datang. Umpama udah biasa sembahyang, kita sembahyang aja, udah. Walaupun di hati kayak pengen dilihat, terus sembahyang. Terus sembahyang, kita melawan riya. Sembahyang terus. Habis sembahyang, istighfar, ya. Habis sembahyang salam istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Minta supaya dihilangkan sifat riya gitu. Itu kata ulama suruh begitu. Itu ada dalam ya kitab kitab Tanbihul Ghafirin. Setelah itu kita istighfar. Setelah itu kita istighfar. Minta ampun kepada Allah. Ini kita kadang pasang status, pengen dilihat. Gitu ya. Pengen dilihat. Ini. Jangan itu, jangan. Berusaha kita benar-benar. Ya, zahiran wa batinan karena Allah Ta'ala semata-mata. Benar-benar. Ya, usahakan hilangin. Ntar kalau kita benar-benar ikhlas, ntar dapatnya tuh jernih, murni, menyenangkan. Jangan dibilang kagak ketahuan kalau kita nggak ikhlas, tuh bakal ketahuan. Kenapa? Oh, ada yang beda, ada yang aneh. Gitu. Nah, itu nasihat beliau, ya. Ibunya kepadanya. Wa kana al-Fudail bin Iyad, dan adalah Fudail bin Iyad rahimallahu taala yaqulu, beliau pernah berkata, man lam yakun fi amali aqyasa min sa'irin waqa'a fir riya'i. Man lam yakun, siapa yang tidak adalah pada segala amalnya itu aqyasa, lebih cerdas, min sa'irin, daripada tukang sihir, waqa'a fir riya'i, maka jatuh dia dalam keriaan. Jadi berusaha keras kita supaya ya Allah Ta'ala. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, li zinnuni al-misri rahimahullah Ta'ala,
Mata ya'lamul abdu annahu minal mukhlisina. Kapan seorang hamba tahu bahwa dia termasuk orang ikhlas? Faqala, maka yang menjawab, iza bazzalal majhuda, kata beliau ini, fitoati, apabila ia sudah mengerahkan, mencurahkan, bisa begitu, al majhuda akan, ya, majhud ini yang dipayahkan, ya. Bahwa artinya, boleh juga artinya, jerih payahnya, ya. Yang dipayahkan fitoati dalam taat, artinya, ya, udah sepayah mungkin tuh ketaatannya udah dikerahkan sama dia. Jerih payahnya dalam taat. Dia kerahkan semuanya ketaatan. Dia capekin semuanya. Wa ahabba sukutal manzilati, dan dia mencintai jatuh kedudukannya indan nasi di sisi manusia. Enggak apa-apa. Orang celak enggak apa-apa. Orang hina enggak apa-apa. Gitu. Dia ridho, dihina, dicela, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, itu orang udah sampai yang ikhlas tuh. Ada cara saya, Pak. Kita sedekah. 50 ribu hari Jumat sama 5 ribu. Beda nggak kira-kira? Hah? Beda nggak? Cara naruhnya beda nggak? Kalau masih beda berarti kita belum ikhlas. Ayo kerahkan al-majhudanya. Sampai sama. 50 ribu sama 5 ribu. Nah, kalau sama ya. Itu enggak gampang itu. 50 ribu pengen orang lihat aja gitu. Ikannya dikit gitu. Masya Allah. Coba tuh, jajal diri kita. Bisa enggak begitu? Kan kadang kita enggak bawa duit. Ada 5 ribu doang. Akhirnya kagak jadi sedekah 5 ribu doang. Malu dah. Belum sampai itu. Boleh jadi itu ujian dari Allah kepada kita. Orang, Pak, orang ikhlas. Orang ikhlas itu berapapun dia bisa kasih. Banyak, dikit, itu bisa ikhlas. Jadi dia berapapun dia kasih. Banyak, dikit, ikhlas. Lagi ada banyak, banyak. Lagi ada dikit, dikit. Saya punya saudara, Pak. Masya Allah. Kami waktu itu datang beramai-ramai sama keluarga. Saudara saya dari kampung di Kelapa Dua itu. Ya. Ya, saudara dari ibu, dari Nyai, Nyai Ipa. Kita datang ramai-ramai, ya. Mengkong saya, ya, waktu itu masih hidup. Nyai udah enggak ada. Ya. Mengkong masih hidup waktu itu. Sama saudara-saudara Encang, sama Ustaz Sofwan padanya, semuanya tuh datang. Masya Allah, dia senang banget datang ke rumah kita. Kita datang ke rumahnya, senangnya luar biasa. Cuma kata beliau begini, aduh, Encang bagi apaan ya? Beliau bahasanya gitu, Encang bagi apaan ya? Ya Allah, gak ada yang buat dibawa. Cuma satu, ada nih makanan nih, ada nih, ada nih, apa namanya, daun singkong. Daun singkong mending banyak, segini doang sekepel. Ini daun singkong lah, bawa daun singkong. Masya Allah. Enggak ada rasa malu untuk bungkusin buat kita. Kalau kita malu enggak kira-kira. Nah, malu kita. Berarti belum kita tuh, belum sampai. Dia udah sampai itu. Masya Allah. Dibungkusin kita. Kita saudara udah gode-gode aja, Masya Allah. Emang kita semua mengakui akan kebagusan itu beliau. Kita mengakui semua. Bagus bangetnya orangnya, Masya Allah. Benar ternyata ketika meninggal dunia itu wajahnya cerah, terang. Di antara amalannya puasa Senin Khamis sampai meninggal dunia. Nenek-nenek tukang puasa.
badannya kuat, duitnya banyak, puas, badannya gede, kuat itu ya, tapi nggak mau puasa. Likulli syai'in zakatun wa zakatul badan as-shaum. Bagi sesuatu ada zakatnya, zakatnya badan puasa. Nah, berarti itu beliau ikhlas tuh, insya Allah beliau ikhlas. Insya Allah beliau ikhlas. Masya Allah. Jadi ada banyak, banyak, ada dikit, dikit. Jadi kalau di kantong kita ada dikit, ya kasih dikit. Ya. Faqal wa kana Muhammad bin Munkadir, dan adalah Muhammad bin Munkadiri. Ya. Muhammad bin Munkadiri, beliau juga seorang perawi hadis dan seorang sufi juga. Muhammad bin Munkadiri. Ini orang hebat, Pak. Masya Allah. Ya. Ini orang hebat. Ada bahkan amalan yang luar biasa dari beliau. Nanti aja dah ya. Kalau ditanya. Rahimahullah ta'ala. Yaqulu, beliau berkata, uhibbu lil ikhwani ayyuzhiro ahadahum as-simta. Al-hassana billayli. Aku suka, kata beliau, kepada saudara-saudara bahwa ia menampakkan, bahwa menampakkan ya ahadum, ayuzhiru ahadum, menampakkan salah seorang di antara mereka asimta, ya, akan penampilannya. Asimta itu ada catatan di bawah tuh, at-tariq wal madhab, ya, kita artikan penampilan lah ya, ya, dia menampakkan penampilan al-hasana yang bagus bilaini di waktu malam. Aku suka itu. Ditampakin. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya asyrafu min simtin na'ari. Karena sesungguhnya dia itu lebih mulia daripada penampilan di waktu siang. Kenapa? Li'annahu fin nahari yarahu nasu. Karena bahwasannya di siang hari dilihat sama orang. Wa filaini yakunin li rabbil alamina. Dan pada malam hari ada tuh dilihat bagi Tuhan seru sekalian alam. Kalau malam nggak ada yang lihat, yang lihat Allah. Makanya orang, Pak, begadang sama puasa di siang hari itu lebih hebatan begadang. Begadang sama puasa di siang hari itu lebih hebatan begadang. Begadang dia nggak tidur. Walaupun dia enggak berzikir, dia begadang aja. Dia enggak ibadah apa aja, tapi bukan maksiat. Itu masih ibadatan puasa di siang hari. Apalagi dua-duanya. Malam dia begadang, siang dia puasa. Masya Allah. Masya Allah. Itu luar biasa tuh. Emang ada orang kayak begitu? Ada. Cuman kita enggak tahu aja gitu ya. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan maratan sekali li Yunus bin Ubaidin, kepada Yunus bin Ubaid rahimallahu taala, hal ra'aita hadan ya'malu bi amal Hasanil Basri? Apakah engkau pernah melihat seseorang yang beramal dengan amal Hasan Basri? Faqala wallahi, ia menjawab, demi Allah, ma ra'aitu man yaqulu bi qawli, aku belum pernah melihat orang yang berkata dengan perkataannya Hasan Basri. Fakaifa ara man ya'malu bi amalihi, maka bagaimana aku melihat orang yang beramal dengan amalnya? Ngomongnya aja enggak pernah, bagaimana perbuatannya? Kenapa, bagaimana emang Imam Hasan Basri? Kana wa'zuhu yubkil qulub, adalah nasihatnya Imam Hasan Basri membuat menangis hati-hati. Jadi kalau beliau memberikan nasihat, orang pada nangis. Jadi ini hendaknya kayak begini nih penceramah cita-citanya. Beliau ceramah, orang pada nangis. Bukan kepengen, oh, dia ceramah, orang pada ketawa.
Banyak ceramah orang begitu kepengennya. Pengen orang ketawa. Maunya rame. Dipanggil penceramah yang raga kocak, yang banyak membuat orang ketawa. Jangan, Pak. Jangan. Yang ahli ilmu panggil. Panggil ahli ilmu yang benar-benar. Ini kadang nggak mau. Nggak mau. Ceramahnya nggak enak, jangan yang lain aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Suruh ceramah beliau. Walaupun berapa menit, 15 menit aja. Ngomong. Orang yang ngamalin ilmu, satu ngomong, itu bisa masuk ke dalam hatinya. Orang yang gak ngamalin ilmu, walaupun sebanyak apapun, gak masuk. Lihat khotib Jumat, Pak. Rasakan masing-masing khotib. Ada yang berasa, ada yang kagak berasa. Bergantung kepada orangnya. Wa wa'zu ghairi la yubkil uyuna. Dan nasihat selain beliau tidak membuat nangis mata-mata. Jadi kalau beliau yang ceramah, Masya Allah. Beliau yang bicara, itu membuat nangis hati. Kalau yang lain enggak. Masya Allah. Ya, orang-orang belum pernah ngelihat omongan seperti omongan beliau, bagaimana perbuatannya. Belum pernah ngelihat. Masya Allah. Kita kepengennya terkenal. Kalau orang ahli akhirat nggak kepengen terkenal, Pak. Bukan berarti nggak mau terkenal. Nggak ada keinginannya pengen terkenal, enggak. Kita baiknya, Pak, jadilah kita akar buat anak-anak kita. Jadilah kita pondasi buat anak-anak kita. Jadilah kita pondasi. Jadilah kita pondasi buat anak-anak kita. Jangan ngimpi terkenal, jangan. Semakin kuat pondasi kita, semakin kuat bangunan rumahnya. Semakin kuat akarnya menusuk ke dalam, semakin kuat pohonnya. Tapi kalau akarnya nggak kuat, ini nggak kuat. Pondasinya nggak kuat. Jadi orang tua yang baik memikirkan keturunannya. Dengan bagaimana? Jadilah akar yang baik. Jadilah pondasi yang kuat. Jangan pikirin pengen terkenal. Kan kadang begitu, jadi ustadz, jadi kiai pengen terkenal gitu. Jangan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa qila li Yahya bin Mu'az